Al-Qur'an ayat 8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawanmu, orang sekampungmu itu tidak seagama dengan orang muslim, dia sakia dengan, selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak mengusir kamu, selama dia tidak memerangi kamu, maka kamu boleh balas dua. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Waktu situ ilaihi, bersikap adillah pada mereka. Jangan sampai kita tidak baik, tidak adil hanya karena berbeda agama. Kalau membedakan nama sama, makanya juga sampai hati. Ini masalahnya, orang takutnya pakai tidak nama saya. Itu sampai habis. Surah Al-Qur'an ayat 8. Selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak membunuh kamu, maka kamu balas dia dengan dua, berbuat baik dan bersikap adil. Jangan bilang karena dia beda agama dengan kamu, pancung kepalanya, bakar rumahnya, hancurkan. Pernah saya sama mobil. Selanjutnya validitas data. Misalnya ada anak mahasiswa UPI tulis makalah, tesis, disertasi, skripsi. Dengar baik-baik. Pas sidang terbuka, sidang tertutup, lalu kemudian dia nulis gini. Ini saya ambil dari Alem dan Wensing, ensiklopedia tanah. Luma ja'allah gunung tepatan sperma di paralim makin, di tempat yang kokoh, rahim. Luma kalak nanon fata kami roba sperma alafah, menjadi darah. Fakalakna al-alaqata mukhah, darah robak menjadi segumpal daging. Fakalakna al-mukhata ilmaman, daging kami robak menjadi tulang. Fakasawna al-alaqa lahma, tulang itu kami pamit lagi dengan daging. Tumma ansya'na mukhalqan akhar, setelah itu kami robak makhluk yang berbeda dari daging, berbeda dari tulang, berbeda dari darah, berbeda dari air, menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya pernah di panel mengkaji dengan judul yang hampir mirip dengan hari ini. Bedanya berdua, saya aspek ayat-ayatnya, yang satu lagi dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis kandungan ini rupanya pernah seminar, dia tunjukkan. Tidak semua orang tahu bahwa ini sudah masuk anak bulan. Sore, dari mana mau mengetahui penampakan hilal anak bulan atau tidak? Maka Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Thailand Selatan, Patani, Singapura, karena di sana juga ada komunitas Muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, sepakat 2 derajat di atas ufuk baru disebut dengan hilal. Kalau kurang, maka bukan hilal. Karena kalau tidak, nanti semua orang akan mengatakan kalau tidak pakai ilmu astronomi, ilmu falak. Wah, saya sudah menampak anak bulan. Padahal rupanya bulu matanya gugur. Makanya jangan dikonfrontasikan antara rupiah dan hisab, karena hisab dilengkapi oleh rupiah, dan rupiah tidak mungkin berwujud kalau orang tidak punya ilmu hisab. Ilmu hisab yang saya maksud adalah ilmu falak, astronomi, bukan berbeda agama. Padahal ini saya ambil yang Inggris dari Oxford Dictionary, dari kampus Inggris, tapi ujungnya sama. Al-Muqawid lil-Waqi', sesuai dengan fakta dan kenyataan. Sedangkan orang Inggris menyebut as fact, sesuai dengan fakta nyata. Kalau tidak sesuai, maka berarti dia bukan ilmu. Oleh sebab itu, kalau ada orang berilmu, berkiral ilmuwan, intelektual, tapi tidak menyerap pengetahuan sesuai dengan kenyataan, maka menurut definisi ini, maka tidak dianggap, dianggap sebagai ilmu. Lalu apabila knowledge dengan science, adapun science adalah science is what we do to find out about the natural world. Suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek tertentu dari alam secara terorganisir. Pengetahuannya knowledge. Kedua adalah
Mampu dia. Misalkannya airport. Iba dapatlah keluar kupinahi adikku. Kalau masuk dalam ke tempat air minum kamu, balik pisku, celupkan keluar-luar. Bagi nanti ekdajina haidana, salah satu sayapnya ada membawa bakteri penyakit. Tapi ukuran sumpahan, tapi salah satu sayap lagi ada penawarnya. Sampai begini. Makanya kata Allah Ibn Abbas, Allah amin ni'iqadu ba'iri lawadatuhu filmuhan. Seandainya hilang tadi otakku, aku menemukannya dalam otak. Artinya ada semuanya. Kenapa sekarang tidak ada? Kita belum menemukannya, belum menggalinya, belum mengeksplorasinya. Dan insya Allah tempat eksplorasi itu adalah Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau mau mengkaji etika Islami, etika dan Islam, bukan etika Islami, Islamic morality. Mohon maaf, mungkin panitia ketika saya kata yang seperti itu dulu, dalam hati panitia masih syukur bukan yang mau utang. Sekarang apa itu ilmu pengetahuan? Pengetahuan. Saya bicara di depan Bupati Sumedang. Lalu kemudian sebelum saya menyampaikan tausiah kami akbar Bupati tidak berdiri. Selamat datang Ustaz Musoman di kota kami Sumedang, kota yang penuh dikenal dengan kota berpengetahuan. Sama-sama kita hormati Bapak Rektor. Banyak juga saya kunjungi universitas, tapi yang Rektor datang dua-dua baru sekali. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin menghibur saya, aku sama kalau saat ini tidak mau buat saya kasih. Bapak, Ibu, Wakil Rektor, dekan, mahasiswa mahasiswi Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia, tidak dapat saya sebut satu-satu para ahli, para ulama, para kiai, tak dapat disebutkan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara moderator Dr. Nurfalis Ilahadiri. Sebenarnya yang membacakan kurikulum vitae ini adalah pembaca, tapi sengaja saya tidak tulis. Nah, saya mau bacakan sendiri. Nama saya Abdul Somad, terkubara, kelihatannya seram, keras dan berapi, tapi hatinya lembut. Asyik. Yang mau sesi. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari September 98 supaya adik-adik lihat ke layar, karena beberapa orang yang selalu melihat saya hampir terbawa. Saya masuk Al-Azhar 98 selesai Juli 2002.